السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين <coughs> اخواني في الله بارك الله فيكم kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan al idgham dan terakhir kita telah masuk pada matan yang ke-33. Ya, 33 dengan pembahasan idgham mutajanisain. Dan terakhir pembahasan Asy-Syaikh rahimahallahu taala mengingatkan bahwa kalau ada dua huruf yang ittafaqa fi makhrajin sifatati maka hukkiqa bil mutajanisain kalau ada dua huruf yang sama dalam makhraj namun berbeda pada sifat sifatnya berbeda maka dinamakan dengan mutajanisain ini hukum umum kalau ada dua huruf yang seperti ini dari huruf-huruf hijaiyah makhrajnya sama namun sifat berbeda ketika bertemu maka cara membacanya kemarin kita sudah lihat dari keterangan asyrahimahallahu taala <coughs> maka dibaca idgham dan yang membaca idgham itu beliau sudah sebutkan bahwa adgham wa qadi hafsun ya yeah. imam hafsun muslim ketika membaca hukum idogom mutajani sain ini maka secara umum hukumnya idogom masuk seluruhnya ya, tidak ada idhar nah makanya beliau sebutkan kemarin adogama hafsun wujuban fi sabati mawaldiyah ya pada tujuh tempat ya Kemudian beliau katakan takhtasu bisa bisalasati makharij. Terkhusus lagi pada tiga makhraj dan tiga makhraj ini kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. <coughs> pada malam hari ini kita masuk di tanbih Beliau katakan bahwa <coughs> Syekh Bilal Hafizahullah Ta'ala Tanbihun perhatian ini beliau ingatkan ya, perhatian di sini sebagai bentuk e, kehati-hatian seseorang ketika membaca hukum Mutajani mutajanisain. Yang harus dia perhatikan apa yang disebutkan di sini. Tanbih kata beliau Allah haga mawadi'a yakthur idghamuha indal mubtadiin wa laysat mimma taqaddama la fil hukmi wa la fil dhabit. Ya. Maka apa yang beliau sebutkan pada pembahasan yang kita telah baca pada pertemuan yang lalu ini merupakan tempat-tempat yang kebanyakannya dibaca idgham. Ya, idghamuha indal mubtadi'in bagi para pemula ya dalam mengenal ilmu tajwid maka hukum-hukum yang beliau sebutkan terkhusus pada tiga tempat yang beliau telah sebutkan itu dibaca dibaca idgham ya mimma taqaddama la hukmi wa dhabit ya kemudian beliau sebutkan bahwa seperti yang saya ingatkan kemarin ya Se, apa namanya ketika kita mengetahui hukum-hukum itu hanya pada bab nun sukun dan tanwin, bab mim sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka begitu masuk di hukum idogom yang kita bahas seperti ini, itu kadang bagi kita kita katakan oh ini tidak ada hukum. Ya. Tidak ada hukum bagi huruf-huruf yang sama makhraj, beda sifatnya dal ketemu ta, ta ketemu dal, dal ketemu wa atau sebaliknya dan seterusnya. Ini kita katakan oh ini tidak ada hukum. Tidak. Nah, beliau ingatkan di sini ya bahwa huruf-huruf yang seperti ini itu ada hukumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pembahasan al idogom ada hukum hukumnya dan ada ketentuannya. Ya. Beliau itu beliau katakan dan ini yang harus diingat اذا قرات قوله عز وجل فمن اضطر يجب عليك مراعاه تبيين الضاد واستطالتها من الطاء ابا بلا انقى ممباتها في رمضان الله سبحانه وتعالى تلم لفت لم مِنْ ثانيه فمن اضطر maka wajib 'alaika mura'atu tabyinid dhad ya yeah. wajib atasmu untuk memperhatikan tabyinid dhad dhad itu harus diperjelas baca jelas ya yeah. wastillatiha dan memanjangkan huruf dhad ya yeah. dikatakan dengan wasti karena Allah itu memiliki sifat istitolah. Iya. Namun istitolah itu tidak tidak sama ya dengan mat. Istitolah panjang. Mat panjang juga. Hanya istitolah ini terbatas areanya, lokasinya, tempat kejadiannya, Ya, terjadi hanya pada huruf dot saja. Ya, maka sifat istitalah itu sifat khusus yang dimiliki oleh huruf dot. Berbeda dengan mat. Ya, kalau mat terjadi pada tiga huruf. Ya, pada alif sukun sebelumnya fathah atau fathah yang bertemu dengan alif sukun, kemudian dhammah yang bertemu dengan waw sukun dan kasrah yang bertemu dengan ya sukun. Nah ini huruf mat dan mat itu ketentuannya ya bisa sampai habis nafas kita ya kalau kita membaca itu mat namanya. Tapi masuk di hukum-hukum maka ada batasannya. Ya, pada asalnya mat adalah memanjangkan suara dengan adanya huruf mat. Nah, itu mat namanya memanjangkan suara dengan adanya tiga huruf itu tadi tidak ditentukan berapa panjangnya ya sehingga kori ketika memanjangkan suara sampai habis nafasnya itu mat namanya artinya mat itu bisa seperti itu panjangnya itu lamat panjang tidak ada batasnya berbeda dengan lah. Istilah memanjang tapi memanjang pada pengucapan huruf. Ya, tidak bisa kita panjangkan ketika kita membaca seperti huruf mat itu tadi. Seperti dicontohkan oleh beliau di sini, fitahullah, Faman <tuh> turra. <Bila> beliau katakan, alaika muraatu tabiyyinil dzad wa harus jelas dotnya begitu pula sifat istilahnya pada huruf dot. <faman> yub, fama nyum, tur al al oh, itu. itu manjang manjang namanya tapi manjangnya manjang ketika pengucapan. Ya. Beda dengan mat kalau mat ya itu tadi panjang nafas kita bisa sampai habis. A atau i terus kalau dot tidak ya tidak bisa panjang sampai seperti huruf mat itu ya <tuh> fa olehnya itu ketika membaca ayat dalam ayat apa saja yang ada huruf dotnya ya terkhusus di surah al al-fatihah <tuh> Al-Fatihah di ayat terakhir begitu masuk di huruf dhad ini sama ini alaika muraatu tabinil dhad pasti talatiha ghairil maghdubi alaihim waladh walad ab berjalan tidak langsung dibaca waladh tidak tapi waladh dia memanjang tapi memanjangnya di dalam. Karena kembali kepada pengucapan dan sifat. Sifat istilpola itu tadi. Ketika sukun, nampak. Ketika sukun, harus nampak. Ini yang boleh ingatkan. Ya ini mura'atu tabi'ini Allah. Famanid Contoh lain misalnya di surah Al-Insan. Apa ayatnya? Qudru wa Apa itu bunyi Sebelumnya? Hmm? Di surah Al-Insan, ha? Huh? Ya, huh? asawir, sebelumnya. Itu tadi, itu tadi ayatnya. Min sundusin wa is tabarok. Fudru wa is tabarok. Itu itu. Apa ayat sebelumnya? Hmm. Itu sudah banyak halnya ini. Aliyahum ayat. <tuh> Khub. Khub. Nah, itu. ada berjalan memanjang khub. Khub. hanya memanjangnya pada sifat jadi jangan dibaca hubru tapi hubru wa nah, itu yang di Ingatkan oleh Asyarah Hafidahullah Ta'ala di Yajibu alaika mura'atu tabi'ini dhad. Dhad. Ia. Jangan dibaca D-H-O. Do. Waladdallin. Waladda. Waladda. Ad. Ad. Bisa ya? Jadi ini yang boleh ingatkan. Famanid turra Famanid turra Famanid turra Bunyi dhatnya. Tetap terbaca dhatnya. Ini yang boleh ingatkan ini. Alaika mura'atu tabyinid dhad wastidalatiha. Karena memiliki sifat istitalah. Harus ada istitalah dari huruf ta. Dhad dulu di situ baru huruf ta. Jadi jangan sampai terbaca idgham. Fa manittur fa manittur. Fa manittur nya Tapi fa manidhur. Ya, bisa ya diperhatikan ini ini yang beliau ingatkan karena sebagian kita cara membacanya itu tadi. <tuh> Famanitturra Famanitturra ghaira bagin ya kan? Famanitturra Famanitturra Sama-sama <tuh> Famanitturra <tuh> Famanitturra <tuh> Manitturra <tuh> kasih jelas tabi nizad manim harus jelas ya harus jelas jangan sampai terbaca to manit tura. itu kan di to nah. ya antum garis bawahi supaya bisa teringat itu ya juga ada ika muratu tabi kenapa mesti diperjelas dotnya karena memiliki sifat istilah Ya, ketika berharokat ketika sukun hanya saja istilah sama-sama panjang ya memanjang hanya saja panjangnya itu tidak sama dengan huruf huruf mat itu tadi ya. ini tanbih yang pertama yang kedua ida azza wa jal afadtum ini dot lagi fahdhar Min idgham idzad fita, ya hati-hati, hati-hati. Beliau sudah ingatkan ini, fahdar, fahdar, hati-hati. Min idgham fita dari memasukkan huruf bata ke huruf ke dalam huruf ta. afattum dan itu ada kemungkinan apalagi kita kalau cara membacanya asal baca dan kita di sini asal baca ya yang penting sudah bisa membaca saya sementara ikuti kiro Ahafsan Asim. Masya Allah luar biasa ternyata ya kalau kita mungkin membacanya sudah bisa semua Ya, tapi kalau kita betul-betul mau masuk di situ dan yang kita inginkan adalah bacaan bagaimana bacaan Hasan Asim yang sebenarnya? Ya itu silat lidah itu ya bahasanya seperti itu. Harus banyak latihan. Jangan bilang oh saya sudah lancar bacaan saya. Ya, tidak cukup seperti itu harus dengan -dian. latihan. Makanya banyak halakoh-halakoh yang seperti itu, sistem gugur. Antum baca di hadapan saya, lima kali baca, salah satu huruf mundur. Itu biasa di halakoh-halakoh yang memiliki sanat seperti itu, Hasan Asim. Ya. Kalau kita pikirkan bacaan kita sehari-hari, Sebagian kita beranggapan oh itu gampang jadi bacaan Hafs Asim itu karena bacaan yang saya pakai selama ini. Masa saya tidak bisa. Anggapan kita seperti itu, tapi ketika diperhadapkan dengan masyaikh yang betul-betul perhatian dengan kiraah Hafs al Asim, oh tidak bisa. Banyak banyak yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya ini yang diingatkan oleh Syekh Ta'ala. Ya. Jadi, kalau yang tanbih ini saja, itu kita tidak bisa di situ, maka Kira'ah Hafsa asim itu masih berat untuk kita raih. Adapun yang kita pakai selama ini hanya pendekatan saja. Pendekatan saja, ya, alhamdulillah, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, terus mendalami bahasa Arab. Kita mendalami bahasa Arab kan supaya lebih paham ketika membaca Al-Quran. Lebih paham tentang kalamullahi jalla wa'ala. Ya. <tuh> jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Fidhahullah Ta'ala di sini? Fahdar <tuh> min fitta' Dalam kira kira aslim, Dari jalur asyaltibiyah, Membaca hukum mat, Terkhusus mat kira kira itu paling pendeknya empat harokat. kira 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 Di kira di kira 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 Namanya saja kan, "jaiz" boleh. Apa yang boleh? Boleh dibaca. Dua rokaat eh daraka, Dua harokat. Ya bukan darokat ya, lama sekali ya darokat. Dua harokat. Ketika kita membaca hukum Mat Jaiz Mun Fasil, ya, kalau kita hanya sekedar belajar ilmu tajwid, maka ada pilihan buat kita. Ya, ada pilihan. Oh saya, nafas saya tidak panjang ini. Sudah saya mau ambil saja yang dua harokat, dua harokat. Ketika membaca majaiz. Tapi ternyata tidak. Ya Kalau kita mau masuk di hafsan aslim, di sini kan Asyik cuma sebutkan sebagian ya. Wa lama hafsun. Nah, nukilkan. Imam Hafsan yang membaca itu kan pada tujuh tempat. Ini sebagian ilmu ini. Kira Hasan Asim. Tapi kalau kita mau ikuti betul kira Hasan Asim, itu berat bagi kita. Tapi insya Allah nanti semoga dimudahkan. ya Datang sebentar lagi insya Allah. Ya. Datang Syekh Bilal. Allah. Untuk minta di situ. Ya. Bagaimana kita fokus di bacaan kira Hasan Asim itu. Jadi bukan cuma sekedar mengenal, sekedar tahu. Untuk mengaji ini caranya dari mana? Dari guru saya. Guru saya ngajarnya kayak gini. Jadi ngajinya kita ini itu kiroah yang kita pakai adalah kiroah Hafsan al Hanya kopian saja, bukan yang sebenarnya. Hanya hanya nisbat nama saja kita yang kita pakai kira Hasan Asim tapi Hasan Asim yang sebenarnya itu berat butuh butuh latihan ya yeah, butuh latihan apalagi kita lisan bukan lisanul Arabi hantum yeah. saya semuanya kita harus banyak latihan dengan kira ah, Hasan Asim <tuh> nah Nah, di sini membaca mat jaiz fasil itu kalau kita mau ambil jalur ini maka paling pendeknya empat harokat. Ya, paling pendek empat harokat. Kalau di kitab tajwid ini mungkin yang kita dapat itu tadi. Boleh, boleh dua, empat sampai lima atau enam. Ada pilihan bagi kita. Yeah. <Singat> inna anzalna Inna anzalna Fi qadr yes. Boleh kita mau baca seperti itu Tapi begitu kita masuk di kira Hafsan asli maka Jais, paling pendeknya empat harokat yeah. Tidak boleh dibaca Di bawahnya itu Kita mau baca dua misalnya. Ya, yeah. Dari jalur Syaltibiyah sama di sini min ini beliau nukilkan dari kesepakatan para ulama ahli kira'ah terkhusus pada kira'ah Hafsan Asim hati-hati ya hati-hati jangan sampai dzad itu dibaca masuk ke huruf ta afattum afattum jangan tapi murah alaika muraatu tabiini dhat. Itu tetap berlaku ya, karena tanbih di sini. Afaltum afaltum. Yeah. Jangan sampai terbaca afattum. Nah. Afal -felt, Ya. Yeah. Jadi harus belas harus jelas huruf dotnya. Fahdar, Fahdar, min idghamiz zadd fit ta. Ya? Hati-hati itu. <tuh> Kemudian yang ketiga, jika qara'ta qaulahu 'azza wa jalla aw'adta. Da budda min tabyinilla <tuh> minat ta. Ya? Ini hati-hati juga ini. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz awa'ta maka harus jelas. Ya, harus jelas dha-nya daripada huruf ta. Harus jelas huruf dha-nya jangan sampai masuk di huruf ta. Wakadha tartiqil a'in. Begitu pula harus dibaca tipis a'innya. Kenapa boleh ingatkan di sini huruf a'in? Karena huruf a'in huruf istifal. Terus setelahnya kan huruf wa. Iya. Huruf wa ini huruf tebal. Maka ada kemungkinan a'innya bisa menjadi tebal. oh Jadinya oh Ya, bukan lagi a. Ya, bukan a tapi oh kenapa bisa jadi A? Karena ada huruf zah zah huruf isti'la mutbaqah. Tebal. Sehingga a wa aw. Aw Awa a, a awa'ta awa'ta jadi harus betul-betul tabyinilla minatta wa kaza tarqiqil ain di surah apa ini sama nil koro kita latihan di sini ya. Ini yang dijadikan tanbih itu harusnya kita banyak latihan di situ. Kenapa dijadikan tanbih? Karena masih banyak kita salah di situ dalam membaca kalimat-kalimat seperti ini. Famanil di surah apa ini? Al-Baqarah ayat. Nah, Ramadan? Ayat berapa itu? Hmm? <coughs> Ayat berapa? Dan Ayat kedua. Dari disebutkan di situ ya. Di Ya, dari disebutkan ya. Ini kelemahan kita di sini ya. Kita ada hafid tapi susunan ayat masih lemah bagi kita. Kita hafal ayatnya hanya ayat berapa? Oh, ayat berapa itu? Ayat 173. Ayat kedua, afaltum Ya, ayat 173 dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله, من أعوذ, بالله من أعوذ, بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kita baca basmalah ini di pertengahan surah. Itu kalau jalur Hasan Asim mengharuskan seperti itu. Kita membaca ayat Al-Quran. Setiap ingin membaca ayat Al-Quran, ta'ud basmalah. Ta'ud basmalah. Walaupun di dalam ayat disebutkan apa? Fa'idha qara'at Al-Quran, fasta'id billah. Kita hanya diperintah untuk berlindung. Berarti membaca Ta Tapi ternyata Imam Hasan Asim meriwayatkan itu ketika membaca Al-Quran, setiap memulai membaca bacaan Al-Quran, lalu membaca basmalah. Nah. فَمَنِ <tuh> <tuh> wa da'ad fa man sekali lagi fa man yudr fa dari mana tepi lidah. Ya, gigi geraham. Tepi lidah. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Pinggiran lidah ya. Samping. Bertemu dengan gigi geraham. Gigi geraham kiri kanan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa maka salah satunya. Iya. Wow wa. Jadi bukan do. Eh, kalau do orang Makassar itu doi. <laughs> ya. Orang Makassar doi. Ya. Do. Nah, bukan juga ujung lidah yang di sentukan gigi geraham. Agak berat ya. Bukan ujung lidah, bukan pinggir lidah bagian depan, bukan tapi pinggir lidah yang di samping ini hal satunya yang menyentuh gigi geraham kiri kanan <tuh> Nah faman yudro faman yudro ghayra baadhi Nah, Jadi tanbih di sini yang diingatkan oleh Syekh Allah itu huruf dhatnya. Nah, <tuh> kemudian di ayat yang kedua, Afeltum surah Al-Baqarah ayat هذا فإذا أفضتم من عرفات كده هذا هذا belum bisa jadi hafid Indonesia antum ya. <laughs> ha? hafid Indonesia mundur satu ayat dari ayat yang dibaca, mundur lima ayat, mundur sepuluh ayat, maju sepuluh ayat, bisa jawab kita belum. Belum bisa masuk kategori ini. Anak JF ini yohan Tumma <laughs> 198. Ya, coba lihat semua. Fa'idha afeltum. Nah, di situ ada huruf mat. Setelahnya Hamzah. Ya, kita belum sampai ya di pembahasan mat. insyaallah Allah pertemuan berikutnya mungkin kita sudah masuk di Iya, aksamul mad. Masih di depan kita. Tapi tidak apa, apa kita ambil tanbih, masuk di satu hukum, setelah itu kita masuk di hukum al-mudud. <tuh>

أن تبتغوا فضلا من ربكم. فضلا من ربكم. فظلاً من ربكم. wa aum, ya yeah. tetap uh, jelas huruf dot-nya fa <tuh> idza afdum min arafatin fa kita baca mat jaiz ya, paling pendeknya empat harokat iya walaupun di pelajaran kita di buku-buku tajwid dikatakan jaiz boleh boleh dua harokat tapi kira yang kita pakai hasan hasim maka jaiz itu dibaca paling pendek empat harokat Fa'idha tum من عرفات فاذكروا الله شاهد شاهد حروف ضاد أفضتم أفضتم فضلاً Kemudian di tanbih berikutnya ada yang sampai terbaca idolong aw atta atau berubah menjadi dzal awa Ada yang lihat suara apa? Ada yang dapat? Hmm? asyu'ara As ayat satu tiga coba dilihat Ada ya? 136. Ya, kalau berhenti dua harokat berhenti di situ dua harokat Nanti akan datang pembahasan di hukum mat. Tapi kalau kita mau baca sambung, ini hukum mat jaiz. Kita baca empat harokat paling pendeknya. Qalu sawa'un adayna awa'awta amdamtakum minal wa'idhin. Tidak ada Al-Qurannya. Ya, awas kalau pegang mushaf ya. Qalu <tuh> sawa'un 'alaina aw 'adta am Amlam aw 'adta lam takum minal wa'idhin. «أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ أَوَعَظْتَ إسلام: أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ syahidnya di lafat Allahnya tetap terbaca jelas sebagaimana diingatkan oleh yang ditanbih oleh syekh fitah Allah ta'ala sini la min minatta wa kada tarqiqil a'in Beliau ingatkan juga di huruf a'innya ya awa'a a yang sampai dibaca aw, ya, bukan a, a tapi a a a, a. a, a. أ أو عو أو عو تا يا ما سادة تنبي لاجي إذا قرأت بإضغام المتجانسين في قوله تعالى إركب معنا فإن الباء تذهب كلية ولا يبقى لها أثر وهذه قاعدة مضطردة إدغام المتجانسين إدغام المتجانسين فإن وهذه قاعدة مضطردة في إدغام المتجانسين فإنه لا يبقى لا يبقى للحرف للحرف الأول atharun fa inna al ini penting juga untuk diperhatikan tanbih untuk garis bawah ya apabila engkau membaca إدوغم, hukum idogam mutajanisain pada firman Allah subhanahu wa ta'ala irkab ma'ana Irkab ma'ana itu asalnya, maka ba itu seluruhnya hilang. ba seluruhnya pergi hilang. Berarti kalau hilang banyak terbaca tidak, tidak terbaca. Makanya beliau katakan atharun sama sekali tidak ada bekasnya tidak tersisa bekasnya. Tidak ada bekasnya. Sehingga cara membacanya itu langsung masuk di huruf mim. Yurkam, yurkam. Tidak ada huruf ba. Laya bukalah athar. Sama sekali tidak ada bekasnya. Seluruhnya kemana? Tadhab, pergi, hilang. Ya, tadhabu, kuliyatan. Nah, ini yang disebut dengan kaidatun muparidatun fi idhamil mutajanisain. kata beliau dan ini masuk dalam kaidah umum, ya kaidah umum dalam hukum mutajani mutajanisain bahwa la harfil awal atharun tidak ada sama sekali tersisa pada huruf huruf yang pertama dari athar, ya bekasnya tidak ada bekasnya tersisa kecuali hidakan harfa itbakin kecuali pada huruf itbak huruf yang memiliki sifat itbak <coughs> huruf yang memiliki sifat itbak ada empat huruf ya sad

Baru tetap terbaca, tapi tidak semuanya terbaca, tidak semuanya terbaca. Nah, seperti contoh misalnya pada lafat basal pta, basal ta. kita asalnya karena p, ketika sukun, jelas apanya kolahnya. Kal, Ketika sukun jelas kol-kolahnya, <tuh> tapi karena bertemunya huruf yang sama makroj, kok dengan tak sama makrojnya, ya kan? Ya, sama tidak ini? Sama. Tapi beda sifatnya, nah, sehingga dihukumi dengan apa? Itu kom mutajani sain. Dan kaidah umumnya tadi gimana? Kaidah umum dalam itu komutajani sain gimana? فَإِنَّهُ لَا يَبَقَ لِلْحَرْفِ الْأَوَّلِ أَثَارٌ إِلَّا إِذَا كَانَ حَرْفَ itbaq. Jadi asalnya itu hilang. Hilang ini. Seperti irqam ma'ana itu tadi. Irqam ma'ana. Asalnya berarti apa? Basatta. Tapi karena ta memiliki sifat isti'la. Maka ini yang dikecualikan. إِلَّا إِذَا كَانَ حَرْفَ إِطْبَاكِنُ Kecuali. Kalau dia huruf itbak, maka masih ada athar di situ. Masih ada bekasnya. Iya, masih terbaca. Antum duduk di sini, sebentar berdiri pindah, pergi. Oh, ini habis, ada yang duduk tadi di sini. Ya kan? Tahu dari mana ada bekas duduknya. Terbaca. Sama ini. Po, ta. To dulu, baru ta. To nya pergi masih ada bekasnya. Masih terbaca pokoknya Hanya saja kol kalahnya yang yang hilang. Sehingga menjadi basel nah, itu cara bacanya. Basel da. Fain nasar ya dihan. Ya kata Syekh Hafidz Allah maka bekas itbak pada huruf to itu ya dihan tetap ada jelas sekali tetap terbaca basal ta basal ya kan jelas kan hanya saja pantulnya tidak ada kalau kita mau pantulkan gimana basal to basal itu Kalau kita mau pantulkan, jadi dihilangkan pantulnya menjadi "bahasel ta "bahasel ta "bahasel dada", "bahasel al "bahasel ya "bahasel dada", fin jadi sifat itbak itu tetap ada, jelas, ya jelas dalam pengucapan. Ya, al itu Imam Al-Jazari. Kalau Imam Al-Jazari, Imam Al-Jazari mengatakan dalam mukaddimahnya bisa dibaca mukaddimah, bisa dibaca mukaddamah. Ya, fi mukaddimatihi, fi mukaddamatihi. Ya. Wa bayyinil itbaq min ahattu ma basalta, Ya. Kata Syekh rahimahullah Imamul Jazari dan perjelaslah sifat itbaq pada huruf atau pada lafat yang pertama ahal tu help tu ma kemudian basel ta ya. jadi sifat itbaq pada huruf ta dalam lafad yang telah disebutkan ahadtu dan basadda itu tetap tetap ada. Jadi jangan dipantulkan ahadtu atau basadda atau ahadtu basadda ta, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Syekh ini tanbih ya. Tanbih diperhatikan. Dan ini yang menjadi ee, bacaan ya, bacaan yang kita pakai dalam melafatkan ayat ini yaitu tetap seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini yang menjadi tanbihun akhirun tanbih yang terakhir pada lafaz irkam ma'ana idgham mutajanisain jadi kaidah idah itu diperhatikan ya di garis bawah supaya nanti lebih jelas dalam penerapan ayat-ayat yang seperti ini baik saya kira sampai di sini untuk sementara Bait yang ketiga-tiga dan seterusnya dari hukum idgham insyaallah mungkin kita baca pada pertemuan yang akan datang baik sekira ini semoga ada manfaatnya wallahu taala alam subhanakallahumma wabihamdik syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu alhamdulillah